Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi kita ni. Jumpa lagi. Saya baru habis trip hari ni. Bawa geng-geng Along. Jadi alhamdulillah ada juga Asia ni. Jadi hari ni malam ni kita akan bersambung konten untuk angkat bubu lah. Saya bersama anak saya, dia nak ikut. Besok dengan sekolah tu ni nak ikut juga. Jadi kami akan berdua keluar untuk angkat bubu lah. Bubu last kita angkat itu berapa bulan kan? Tepat 3 ekor kan. Jadi hari ni kita dah cubalah angkat, kalau ada rezeki ada. Sebab ada 2-3 orang order. Ada 2-3 orang tak orang kata apa? Tak ni lagi, lepas tak dapat hajat lagi untuk dapatkan 9 tu. Sebab sembilan hasil tak banyak. Jadi kita nak jual pun jadi itulah kan. Tak apa, hari ni hari pemudah, kalau rezeki minggu dua ni nak biayalah insya-Allah. Kalau ada 9 dah, nanti masa jumpa kita kerap pelan-pelan ke tempat dekat bubu 9 kita. Jom kerap pelan-pelan. First tu kita angkat bubu besar tu. Jom kerap pelan-pelan gayuh. Okay, hari ni kami selamat sampai ke tempat yang angkat bubu dah. Kita angkat bubu besar tu, bubu saiz besar tu. Dua kali angkat, dua kali tak ada hasil. Jadi kali ketiga ni, ini kali ketiga kita angkat. Kali pertama kita angkat dapat ketukar dengan duri lah. Kali kedua pun angkat, duri dengan ketukar juga. Lepas tu ini kali ketiga, kita dah cuba lah yang terangkat. Kalau tak ada juga, kita buat tempat lain pula. Ayo kita angkat pertama, tangkai pertama. Ini kita angkat dah bubu gorgon. Bubu gorgon dapat tanda saya tengok, tapi ada lah hasil tu kan. Nasi tu masuk dah lah, tapi hujur berlumut. Mereka tengok tu, kau punya lumut tu. Tanda saya tengok. Alhamdulillah dapat tanda saya tengok. Tapi kena lepas balik lah, kecil lah. Jadi ada lah ikan sisik masuk. Ikan sisik ni, ikan sisik kan tanda, nak tanda ni ialah saya tengok. Lumut teruknya, lumut teruknya. Tak kira cuci-cuci dulu, saya kita lepas balik. Saya nak check tengok ada lubang-lubang lah. Lubang apa, tu kita jahit balik, lepas tu kita pergi angkat bubu sembilan kita. Bubu besar ni tak berjaya lagi, hasil nak dapatkan hasil besar-besar kan. Tak berjaya lagi. Apa saat kita nak buka apa, ambil ni, ambil tanda. Sekarang kita dah lepas dah, jom kita pergi angkat bubu kecil kita lah. Jom, bubu kecil kita pula, gantung-gantung dek. Jom, pergi angkat bubu kecil, mari ni. Jom, pergi angkat bubu sembilan. Berat tak? Thank you.
Hitam tengok. Hitam tengok kecil kan. Okay, burung. Okey, bubur ringkai kedua tu kosong kerana ketam eh. Jadi ada 9. 4 ekor kot jadi 9. Halu-halu eh. Ada ketam tengok. Ini ketam tengok, duri tengok. Ini kosong. Ada ketam tengok ni, nak ketam. Jadi ringkai ketiga. Okey, ringkai ketiga. Dekat kan? Ada 9 dekong.
Alhamdulillah. Ini ringkai ketiga kita angkat dah. Ringkai ketiga, bubu pertama. Anak sembilang tengok noh, anak sembilang. Ni bubu baru eh. Yang ni kosong. Itu sembilang. Ini sembilang. Tiga ekor noh. Tiga ekor. Ingat dua ekor. Enam. Tiga ekor. Enam lah. Tiga ekor. Jadi enam. Ini bubu baru ni pun ni. Hitam ni semua bubu baru. Ni bubu baru. Saat kita angkat ringkai satu bubu baru. Ha, jom kita angkat ringkai ke. Keempat jom. Ringkai keempat. Ambil jadi ikut situ.
Okey, rengkai keempat kita angkat dah. Buku pertama kosong, buku kedua kosong, buku ketiga anak-anak ketam kosong. Ni ada 9 dua ekor, anak 9. Alhamdulillah, satu rengkai satu jadilah. Ada lagi berapa rengkai? Ada lagi 4 rengkai, 5 rengkai, 5 rengkai. Jom kita angkat rengkai seterusnya. Rengkai kau berapa? 5. 5, jom. Okey, dah ni kita dah angkat rengkai seterusnya. Bubu ni ada 9 sekong. Bubu pertama ada 9 sekong tu. Buku kedua kosong, buku ketiga kosong, buku keempat kosong. Satu sekong ah, satu bubu. Jadi jom kita clear ni dulu. Basuh-basuh bubu ni semua dulu baru kita pergi angkat rengkai seterusnya. Ada 4 rengkai. Kalau kita angkat semua, kalau kita angkat semua tak cukup bubu ni. Kita clear ni dulu. Kita clear rengkai ni dulu, baru kita angkat yang ni pula. Seterusnya, jom kita clear. Bubu kita semua dah cuci, dah clear dah. Jadi, jom kita pergi lepas bubu ni. Kita akan angkat rengkai seterusnya. Lepas bubu ni dulu, lepas tu kita angkat rengkai ke berapa lah. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ni rengkai ke 6, 7, 8, 9. 4 rengkai. Jadi, pergi lepas ni. Sekejap lagi kita buh semua macam itu penuh. Tak boleh nak buat kerja. Jadi, kita clear ni dulu. Lepas tu kita masuk rengkai baru pula. Jom. Clear. Lepas dulu. Okey, rengkai seterusnya. Tadi bubu kita lepas dah. Ni rengkai seterusnya. Rengkai kau balik. 6. 6 eh? 5 6.
minggu pertama. Tekong ada. Bila tekong pun ada juga. Dari tak ada. Bukan guys terusnya. Rangkaian ke-6 kita angkat dah. Rangkaian ke-6 buku ke-5 kosong. Buat lumut teruk lah. Yang ni ada sekong ni. Buku ke-4 kosong. Buku ke-3 ada sekong. Yang ni kosong. Lumut teruk lah ni. Dia tebal tu. Ni buku kosong. Jadi jom kat rangkaian ke-7 pula. Rangkaian ke-7. Jadi lah. Buat teruk. Buat teruk lah. Thank you.
Okey, rangkai ke 7 minit. Rangkai, okey, rangkai ketujuh kita dah angkat dah. Ada sekong alas bubu. Last bubu ke nombor 2? Nombor 2 last. Nombor 2 last bubu ah, ada sekong 9. Jadi kita angkat rangkai ke-8. Rangkai ke-8 tu. Rangkai ke-8. Okey, okey. Rangkai ke-8. Rangkai ke-8. Macam ada rangkai ke-8 ni. Tuh, ada bunyinya.
Tak boleh sedang-sedang. Tapi dia punya bunyi dia macam buku ke empat-empat. Kalau ni kita dah tarik lah ringkai ke 8. Yang ni ada kosong. Pertama kosong. Buku 2 ada 9. Anak 9 tengok. Anak 9 tak nampak. Buku 3 ni yang ada 9 tu, ha, besar sikit lah 9 tu nampak. Buku 4 kosong. Buku 5 ada ketang. Ketang tengok. Anak ketam tengok. Jadilah. Jadi bubu yang ke yang last rengkai tu cari tak jumpa. Kau tengok sampai patah ni. So sampai patah. Sebab ada orang bubu-bubu naga ni. Pelak pula lah. Bubu naga. Menyusahkan orang bubu naga ni. Aduh. Letih tu. Kau tengok yang bersepah ni bubu naga. Dia angkat bubu naga. Tak tahulah. So sangkut so. Okay, jom kita cuci-cuci semua ni. Lepas ini juga pasir ni. Jom. Letih ni. Letih mengai tadi. Lepas tu letih angkat bubu pula. Nak dapat banyak ni pun, wah, jenuh saya tak tunjuk apa. Okey, dah ni bubu kita pun dah lepas dah berah. Oh, letih memang yang amat-amat dahsyat aku letih tu. Kira cakap letih tu. Letih apa? Letih cari bubu. Bubu apa tu? Duk dengan apa? Duk dengan bubu naga. Ha, oh dia. Ketam banyak ni. Ketam dapat yang ikat banyak lagi tak buah bagi mati je. Malas dah ikat dah 9 banyak ni. 9. Ya, 9 kita. Alhamdulillah berjaya dengan jayanya. Jadi 9 ni ada bro kita daripada Penang tu, order tu. Serbu ni tak boleh bagi. Ha, ini insya-Allah boleh bagi kot. Tak kira saya akan call dah. Jadi ada kot 3 kilo lebih kot. Lebih kurang betul lah. 3 kilo lebih kot. Jadi semua akan pergi dah. Yang mana order kemudian tu nanti insya-Allah ada pula saya akan bagi. Ha, alhamdulillah. Ada 9, ada 9 walaupun tak banyak ada juga tapi tu. Hampa nampak macam banyak kan. Hampa tak tahu bubu lagi banyak pada 9. Bubu lagi banyak pada 9 ni. Tu kapu sekok tu. Kapu sekok alhamdulillah ada juga. Ada juga. Kecil-kecil ni goreng pun sedap. Ada juga 9 kita. Ada juga alhamdulillah. Okey. Letih-letih serius cakap letih. Letih memang letih dengan kelabu mata semua pecah kuku. Bodoh. Dia pecah. Angkat bubu naga ni siapa punya tak tahulah. Dia pergi lintang. Allah, dia tak tahulah geram dah. Aduh, dia nak bubu naga tanda lah kan. Tak tanda ni. Oh, jauh. Siapa tak buat? Settle dah semua. Jadi alhamdulillah ada kat 9 hari ni. Bubu baru ni 3 ekor yang boleh tengok. Dia teruk lah 9 tapi alhamdulillah kali ni ada. Jadi jom saya nak balik dah. Apa-apa jumpa esok video. Esok kita ada tanam bakau. Jadi kita akan buat konten lah tanam bakau bersama AJK nelayan. Semua nelayan tekong-tekong semua lah. Pagi sat gila, pagi sat gila. Jadi apa-apa jumpa sat gila pagi main video. Insya-Allah rezeki jom subscribe video. Jom jumpa sat gila pagi main video. Assalamualaikum semua. Baik dan mengantuk semua macam-macam dah. Thank you.